Project. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan satu tutorial untuk lagu Wis Tatas ya. Untuk yang belum lihat video fullnya silahkan lihat dulu biar lebih paham nanti ya. Untuk yang baru masuk channel ini silahkan untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Untuk lagu Wis Tatas yang saya aransemen, saya menggunakan tuning, yaitu yang urutannya ya, dari senar nomor 6. Di sini ada tuningnya adalah D, senar nomor 5 tuningnya adalah A, senar nomor 4 tuningnya adalah D, senar nomor 3 tuningnya adalah F crash, senar nomor 2 tuningnya adalah A, senar nomor 1 tuningnya adalah D. Jadi urutan dari atas adalah D, A, D, F crash, A, D. Oke, silahkan sesuaikan dulu tuningnya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian intronya. Untuk bagian intronya seperti ini. Oke, kita coba ulang bagian itu dulu. Di senar nomor 2, fret nomor 5. Terus kita slide dengan pasnya nomor 6. Turun ke bawahnya, terus ke posisi ini. Ulang lagi. Oke, bisa sambil kalian ikuti. Kita ulang satu kali lagi. Oke, lanjut ke bagian lainnya. Senar lepas dari posisi ini. Nomor 2, senar nomor 1. Nomor 1 lepas. Nah, ini posisinya. Untuk bassnya ada di senar nomor 5, fret 2. Yang paling bawah ini adalah senar nomor 1, fret 4. Terus lepas. Seperti ini. Gabungkan. Lanjutkan. Oke, senar nomor 2, senar nomor 3 di fret 3. Lepas. Senar nomor 6, fret 5. Senar nomor 4, fret 5 juga. Sama senar nomor 3. Oke,
temponya agak sedikit cepat, jadi kita lanjut ke bagian lagu pertama. Setelah ini terus langsung ini untuk lagunya bass 4 ya, di senar nomor 1. Oke, bassnya di senar nomor 5 fret 4. Lanjut posisinya ini ya, jadi yang kita pencet nomor senar nomor 6 3 sama 2. Terus ini lepas dulu. Senar nomor 3 lepas, terus posisinya di senar nomor 3 fret 1, senar nomor 6 fret 2. Ulangi. Senar nomor 6 dan 2 di fret 4. Lanjut. Senar nomor 2, nomor 5, senar nomor 5 dan senar nomor 3. Lepas, ulangi. Terus lanjut. Senar nomor 2 fret 2 keempat geser fret 5 dipetik. Senar nomor 6 3 dan 2. Thank you.
bagian satu. Silakan dilatih dulu untuk bagian yang ini, jadi intro dan lagu bagian satu. Untuk part selanjutnya nanti akan coba dapat lagi, jadi lagu bagian dua dan sampai ke refnya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Sampai ketemu di Kasava Project selanjutnya.